KPM. Nadal, terima kasih Nadal. Muchas gracias. Thank you lah ajar tadi semua Nadal. Terbaik Nadal. Nadal, ini siapa punya kerja ni Nadal? Aduh, lepas dah main tak reti balik nak simpan ke? Hey, ini semua kerja-kerja siapalah ni? Ha? Dahlah, nak main tu boleh tak ada masalah. Tapi ni lepas dah main ni, simpanlah balik. Aduh, dengan panas macam ni. Hey, kejap-kejap ni. Mana coach ya? Dia kata dia nak ajak saya main nak lawan dengan Nadal tu. Ha, nak tahu siapa? Jom kita tengok profil guru hari ini. Hui, aduh ni nak angkat mana pula? Oh sana. Baik, tunggu apa lagi? Jom kita panggil coach kita, Coach Iskandar. Coach, apa khabar, coach? Hey, alhamdulillah. Woo! Tepuk tangan semua, come on, everybody. Yeah. Coach, ha, inilah yang saya masukkan tadi, merupakan seorang jurulatih bagi MSS Selangor. Betul, coach? Betul. Ha, coach Iskandar. Coach, sebenarnya dah berapa lama dah coach menjadi jurulatih bagi pasukan negeri Selangor untuk sukan tenis ni, coach? Kalau untuk pengalaman sebagai jurulatih itu dalam 20 tahun. 20 tahun. Tapi kalau dalam untuk bawa tim Selangor, MSS Selangor ni, lebih kurang dalam 14 tahun. 14 tahun. Jadi, kenapa ada mikrofon ni? Okey, saya pasti ramai nak tahu kan mengenai sejarah sukan tenis ni. Jadi, mungkin coach boleh terangkan sikit kan sejarah coach tenis ni sebenarnya diperkenalkan tahun bila dan sebagainya. Sejarah tenis ni, Coach Is. Silakan. Okey, dalam Malaysia ni dia ada satu entiti lah. Entiti itu kita dia badan induk lah, Persatuan Tenis Malaysia sebenarnya. Okey. Okey. Alright. Okey, tapi kalau sejarah dia, dia tubuhkan pada tahun 1921. 1921. Betul. Ini di dunia. Di Malaysia ni. Oh, di Malaysia. Kita oh, lama dah. Malaysia. Okey. Okey, time tu dulu dipanggil Lawn Tennis Malaya. Long Tennis Malaya. 1921 tu. Sebab waktu tu British yang apa ni yang perkenalkan. Okey. Jadi maksudnya diperkenalkan pada tahun 1921. Yang namanya dulu bukan tenis, dipanggil long tenis Malaya. Tenis Malaya. Wah, okey, dari segi perkembangannya sukan tenis dekat Malaysia ni, pandangan coach Is macam mana, coach? Perkembangan tenis di Malaysia ni sebenarnya dia ongoing, ada continuity. Okey, cuma yang bezanya ialah dia punya orang kata zaman lah. Okey, masa saya kecil dulu kita training guna bola hijau aje. Oh, memang sangat heavy. Okey. Okay. Yang ni ke apa? Bukan? Macam ni. Okey. Seawal umur 9 tahun saya dah diajarkan bola macam ni. So sangat heavy lah, tapi nak tak nak time dulu apa modul yang sedia ada waktu ketika itu sangat berbeza dengan modul sekarang lah. Lebih kurang dalam setiap 3 atau 5 tahun tu ada je modul baru yang apa ni yang diperkenalkan oleh ITF. International Tennis Federation lah, Persekutuan Tenis Antarabangsa. Dia akan share dengan setiap negara dalam satu dunia ni. Okey. Jadi dari situ Persatuan Tenis Negara dalam dunia ni dia akan follow lah. Dia akan follow modul setiap modul yang telah diupdate kan. Okey, sebut pasal pengiraan mata, saya pasti ada juga di kalangan anda macam pengiraan main sukan tenis ni macam mana? Dia macam bola ke 1-0, 2-0, 3-0 ke ataupun dia macam bola keranjang ke kan? Dia macam mana pengiraan mata bagi sukan tenis ni, coach?
Okey, kalau punya mata ni yang macam Mak cakap tadi yang ada 1-0, 2-0. Okey, ada digunakan pakai. Oh. Ada. Oh, okay. Tapi yang itu untuk macam mini tenis, bagi untuk anak-anak kecil. Kita letakkan konsep macam tu supaya ada competitive gameplay. Okey. Tapi kalau yang pengiraan point yang sebenar, okey, dia ada konsep point. Okey. Dia ada konsep game. Okey. Dia ada konsep set dan dia ada konsep match. Okey. Okey. So kalau point ni, dia ada empat phases lah, empat fasa point di mana kalau pemain tu dia dapat point yang pertama, dia akan jadi 15. Oh, sebelum tu lah. Ha, sebelum tu. Sebelum tu start 0-0. Okey. Tapi term dia bukan 0-0, dia love. 0 love. Do you love me? OMG. OMG. Okay. Oh my god. Oh, kalau 0-0 dipanggil love. L-O-V-E. Ya, betul. Oh, okey. Baru saya tahu. Okey, lepas tu? Lepas permainan tu dimulakan, poin yang pertama dipanggil 15. 15. Okey. 59. Okey. Okey, poin kedua ialah 30. 30. Okey. Poin yang keempat ialah 40. Oh, okey. 40. Jadi 15, 30, 40. Lepas tu kalau menang dipanggil game lah. Game point. Game tak game. Oh, game je. So kalau satu poin ni, 4 poin tu berarti dia akan dapat satu game. Oh, 1-0. 1-0. Okey. Jadi dia macam okey, kalau bola kita tahulah kan, masa diberikan 90 minit. Tak masuk lagi masa kecederaan kan, dan daripada 90 minit itu akan menentukan siapa jumlah gol yang terbanyak atau tertinggi, kumpulan itulah yang juara. Tapi kalau tenis ni kan, dia pengiraan dia macam mana untuk yang menentukan andalah juara bagi sukan tenis ni, coach? Dia lain, dia tak ikut time base ataupun frame time itulah. Dia lebih kepada siapa yang mencapai kemenangan match tu, dia menanglah. Ada yang contohnya pemain, contohlah Nadal menentang Federer contohnya. Okey, contoh. Alright. Dua-dua ni professional player. Betul. Okey, dua-duanya sengit bagus-bagus ni. So dia boleh menjadi sampai 3 jam, 4 jam untuk menghabiskan satu match tu. Oh, jadi jap mata dia sampai, kalau saya pernah tengoklah kan, dia sampai 5 atau 6 kan? Betul. Okey. Jadi maksudnya kalau macam pertandingan di MSSS kan, contohnya, jadi pengiraan mata pun memang sampai 5 ke atau 6 ke atau macam mana tu, coach? Dia akan main best of 3. Oh, okey. Best of 3 sets lah. Okey, main 3 set. Kalau satu set tu dia ada 6 game. Oh, 6 game. Itu yang kadang-kadang satu set tu menang berapa? 6-2 contohnya. Okey. Tapi itu baru first set. Oh. Dia ada second set lagi. Mungkin juga kalau dia kalah pula, dia kalah 4-6. Dia akan main pada game ketiga. Oh, orang kata game penentuan. Game penentuan. Deciding match lah. Deciding game. Betul. Mungkin coach boleh terangkan siapa antara atlet-atlet tenis di Malaysia ini. Okey, yang yang well known lah, Adam Malik. Adam Malik. Okey, era tahun 90-an. Okay. Begitu juga dengan V Selvam. Oh, V Selvam. V Selvam. Okey, memang dia orang ni banyak contribute points ataupun memenangi pingat SEA Games. Okey. Dan juga regular player dalam Davis Cup, Piala Davis Cup. Okey. Yang legend lah. Tapi kalau current one ni pun kita ada juga yang on the rise. Okey, siapa kita tahu ada coach Iskandar. siapa lagi? Yang sekarang ni, habis sekarang ni Amir Suki Leong daripada Perak. And then Selangor juga ada ni. On the rise juga. Siapa? Zain Elias. Ha, itulah dia atlet-atlet Malaysia bagi sukan tenis. Memang ramai kan coach kan? Saya pun baru tahu, anda pun baru tahu. Baiklah, kita nak bertiria dulu kepada anda semua. Jangan ke mana-mana. Selepas ini, saya akan tunjukkan langkah saya dalam sukan tenis. Semua selepas ini dalam sukan. Alright, coach, tepuk tangan, coach. Wah. Masih lagi menyaksikan sukan bersama dengan saya Akmal Nazir dan juga coach Is. Coach, ni kan. Ramai sebenarnya nak tahu apa antara program-program yang dijalankan bagi sukan tenis di Malaysia. Katanya ada apa? LTAM ya. Betul. Daripada LTAM pun ada, dan katanya daripada KPM pun ada juga. Ada, betul. Mungkin coach boleh terangkan. Silakan.
Okey, LTM tu dia perkataan short form. Okey. Okay, dia stands for Lawn Tennis Association of Malaysia. Long tennis? Lawn. Lawn. Tennis. Oh, lawn. Tennis Association of Malaysia. Association Malaysia. Kau kata Persatuan Tennis Negara Malaysia lah. Persatuan Tennis Malaysia. Okey. Okey, LTM ni dia dia ada kesinambungannya daripada yang tadi kita pernah mention tentang lawn tennis Melaya tu kan. Betul. Okey, dia ni yang ditubuhkan pada tahun 1965. Persatuan Tennis Malaysia ni dia gabungan ataupun diikut gabungan dengan ITF. Rasminya officially dia join ITF lah, dia akan follow lah. Okey. Dia akan follow. And then apa jua ITF menjana sesuatu program baik kejohanan, baik kursus untuk jurulatih, baik program community. So normally Persatuan Tennis Malaysia dia akan follow. Dia akan menyahut saranan tu. Itu daripada LTAM. Betul, peranan dia lah. Kalau di bawah KPM pula coach. Okey, KPM dengan LTM dia kita orang kata collaborate. Very good collaboration. Okey, contohnya LTM dia badan induk, dia specialize atau expert in tennis kan. LTM dia akan buat contohlah satu program macam sekarang ni kita ada program JTI atau Junior Tennis Initiative. Okey. Okey, untuk grassroots. Okey, bila dia buat program macam tu, dia akan buat serentak ke setiap negeri satu Malaysia. Dan pada masa yang sama, KPM pun dia dapat notis program dilaksanakan. Jadi dia pun menyahut juga saranan program seperti ini. Dibuat di sekolah. Ini contohnya lah. Okey. Baik, ini yang ada dengan kita sekarang ni kan. Raket saya tengok ada 1 2 3 4 5, ada beg, ada bola. Ini tempat yang tempat yang komputer, mousepad tu kan. Di sana. Roti canai. Roti canai terbang. Okey, coach. Inilah dia peralatan asas bagi sukan tenis, coach. Jadi kita nak mulakan yang mana satu dulu ni? Untuk main tenis. Okey. Okey. Pertama sekali lah. Sekali kita kena ada base. Base-nya ialah gelanggang. Oh, gelanggang. Gelanggang tenis court. Gelanggang tenis lah. Okey, ini kena ada gelanggang lah kan? Betul. Okey, tapi coach nak tanya jugalah kan. Sebab pasal gelanggang ni, kalau dekat Australia kalau tak silap saya ataupun maafkan saya, di London ada yang rumput tu betul? Betul. Yang orang panggil apa? Wimbledon tu kan? Wimbledon. Yang pakai semua putih tu. Kalau US Open yang warna biru. Okey. Lepas tu yang tanah liat tu kat mana tu coach? Itu di Spain. Di Spain. Kan. Kalau dekat Malaysia ada tak yang tanah liat juga, yang rumput tu juga, yang warna biru tu juga coach? Okey. Okey, tentang gelanggang tenis ni memang well known globally. Okey. Kita ada tiga jenis lah. Okey, pertama sekali hard court. Hard court. Okey. Okay. Hard court seperti ini, hard court. Okey, ini hard court ataupun court keras. Okey. Direct translation. Okey. Okey, yang kedua grass court. Itu yang rumput. Rumput. Gelanggang yang berumput. Okey. Okey, yang ni banyak di London atau di UK lah. Di UK. Banyak di UK. Okey. Tapi dalam Malaysia pun ada juga konsep grass court ni. Okey. Yang ketiga tadi lihat ni. well known dan banyak di Europe, especially dekat Spain lah. Dekat Spain lah kan. Atau orang panggil apa? Clay court eh. Clay court. Tempat ni pun ada juga. Okey, ada juga. Okey, kita dah tahu dah kan mengenai jenis-jenis gelanggang di dalam sukan tenis, betul coach? Betul. Okey, jadi apa lagi selain daripada gelanggang, peralatan asas yang kita kena tahu yang ada di sukan tenis ni, coach? Okey. Selepas gelanggang, okey. Of course lah, pemain tu nak bermain, dia kena ada raket. Okey, ni yang saya nak tahu ni. Macam gula-gula eh. Okey. RM2. Okey, mungkin coach boleh angkat satu coach. Okey. Tunjukkan apa perbezaannya. Okey, ni coach. Okey, ni coach punya. Saya angkat lagi dua ni boleh eh? Boleh, boleh. Okey. Ada perbezaan ke raket tenis ni coach? Saya tengok ini warna biru, warna hijau semua ni. Ada yang ringan, ni yang macam berat pula. Okey. Okey, secara asasnya lah. Okey, pendapat umum, raket ni differentnya dalam aspek berat. Okey, perbezaannya dari berat. Segi berat. Okey. Yang kedua, dia punya frame dia. Okey, dia punya orang kata frame of the raket ni ada yang besar sedikit macam saiz 100 square inch. Okey, ada yang 95 square inch. Okey. Okey. Okey, dan satu lagi tentang grip.
Okay. Ataupun pegangan raketnya lah. Aha. Okey, dia ada yang besar sedikit, dia ada yang kecil sedikit. Oh. Bergantung apa juga sekalipun, bergantung kepada keselesaan seseorang pemain tu. Okey, coach sebut sentuh pasal raket ni kan. Kadang-kadang ada juga yang keliru, raket tenis ni dia sama macam raket badminton ke coach? Mungkin coach boleh terangkan juga dari segi perbezaan kan, sebab kadang diingat kalau raket tu semualah raket badminton. Kalau raket tenis ni dari sudut dia punya sizing dan bentuk je tu, saiz dan bentuknya tu sangat berbezalah. Okey, sebab badminton, raket badminton dia dah orang kata design untuk menggunakan pergelangan tangan banyak. Okey. So, kecil sedikitlah. Okey. Okey, kalau tenis ni dia lebih struktur pergelangan tangan. The whole atau secara keseluruhannya ni. So bila dia ada involve, dia ada melibatkan forehand kan, ada melibatkan semualah. Jadi struktur raket tu memang berbeza. Sesuailah dan berbezalah dengan raket badminton maupun squash. Okey, baik. Jadi itu dia mengenai raket tenis. Seterusnya coach, apa lagi? Raket tenis dah. Bola-bola pula macam dia. Okey. Bola. Alright. Okey, ini bola ni kiranya standard lah. Okey. Bola asas untuk kita gunakan masa latihan, itu juga masa pertandingan. Bola hijau, kita panggil bola hijau. Bola hijau lah. Betul. Okey. Kalau dalam bola kan kita tahu saiz bola sepak, kalau bola sepak saiz 5. Kalau futsal saiz 4. Tak ada. Dia macam ni. Oh, sama. Tapi dia membezakan warna. Dia ada warna yang membezakan. Oh, ada warna. Maksudnya nanti sekarang ni kita pegang ni ialah bola hijau. Okey. Okey, atau bola kejohanan. Okey. Okey, dia ada satu saiz bawah lagi, kita panggil bola green dot. Nama dia memang green dot. Okey. Okey, bawah lagi dia kita panggil bola orange ball. Okey. Dan paling bawah sekali untuk yang peringkat umur kecil, umur 7-8 tu dipanggil red ball. Red ball. Itu nanti saya akan kongsikan nanti. Nampak dia pun ada macam-macam warna juga, macam ais kepal kan. Okey, bola dah. Seterusnya yang ini tadi, yang saya kata macam tempat apa, papan tertikus tu. Ini sebenarnya apa ni coach? Okey, boleh tunjukkan sikit dekat ni kita punya murid-murid kita yang sedang menyaksikan sukan. Okey, yang ni kita panggil flat marker ataupun penanda lah. Penanda. Allahuakbar. Okey. Okey, memang terkenal lah dengan guru ataupun jurulatih yang menggunakan bagi menjalankan latihan tenis. Sebelum ni mungkin kita biasa dengar cone marker Cone marker yang macam bola tu, yang tiga segi tu. Yang tiga segi. Yang gelicik-gelicik betul tu, untuk kanan. Okey, yang tu kita guna pakai juga. Tapi itu lebih kepada untuk ada konsep larian. Fitness lah orang fitness. Kata. Kecergasan. Okey. Tapi yang ni kita guna masa latihan dan waktu kita bermain dan membuat pukulan. So dia tidak mengganggu pergerakan kita tu. Kadang-kadang pemain tu dia berlatih tengok alamak ada kon, dia melompatlah, so mengganggu. Jadi ini dia rata, bila rata dia pun tak mengganggulah kita punya latihan tu kan. Betul. Baik. Itu dia dipanggil flat marker. Ni seterusnya beg ni, saya tengok macam beg bola bowling pun ada, macam stroller pun ada. Coach, mungkin boleh terangkan juga? Okey. Yang ada di depan kita ni, okey, kita panggil bakul bola. Ni bakul bola. Bakul bola. Yang ni orang kata latihan. Suatu latihan ke apa? Bukan, dia kira macam yang sebelum ni kita guna yang ni lah. Okey. Border sikit, so dia ada roda, okey. Roda kan. Okey. Jadi lagi mudahlah lagi kan mudah untuk proses pemindahan ke apa-apa kan. Kita nak collect bola. Okey. Ini bakul bola. Yang ini coach, beg bola ni. Okey, saya peganglah coach Okey. Okey. Alright. Jadi coach mungkin boleh terangkan apa bezanya beg bagi sukan tenis dan juga beg sukan badminton. Okey. Ni beg tenis Okey, yang
biasa digunakan oleh pemain, okey, dan juga selalu dibawa waktu latihan dan kejohanan. Ini kan, inilah kat dalam ni dia letak baju lebih, kasut, tuala, raket, dan macam-macam lagi. Boleh letak juga kadang-kadang lapar tu letak sambal belacan dalam ni ke apa ke, apa-apalah boleh letak. Betul. Okey. Boleh masuk dalam kapal terbang. Tidak ada masalah. Oh, hand carry boleh? Tak boleh ni eh? Tak boleh. Tapi kita boleh bawa lah. Boleh bawa lah. Kena wrap. Okey, ini bag. Ni dari segi apa dipanggil tu? Net. Sebab kau badminton tinggi. Kalau tenis rendah kan? Untuk memisahkan dua pemain kan, betul tak? Betul. Jadi net tu pun dia ada size dia juga ke ataupun semuanya standard? Net kalau di gelanggang ni memang standard lah. Standard lah. Standard, betul. Sama je dia punya ukuran dia. Grass court di apa yang gelanggang jenis gelanggang yang berbeza pun ataupun tanah liat. Kalau ada net kat situ memang ukurannya tak sama. Okey, itu dia antara peralatan asas yang ada dalam sukan tenis. Kita ada raket, kita ada gelanggang, kita ada jenis bola, kita ada bola. Lepas tu ada bakul bola, bag bola dan macam-macam lagi. Tapi kot saya sebenarnya tak sabar dah nak tunjuk. Okey, kalau nak tahu kita berdiri ada semua selepas ini dalam sukan. Ha, coach, sambung coach. Tahan lagi. Blok. Boli. Alright, masih lagi menyaksikan sukan bersama dengan saya Akmal Nazir dan juga coach Is. Okey coach. Ya. Apa yang saya perasan kan, kalau peralatan asas bagi tenis yang tadi itulah kita dah bincangkan. Tapi yang ini tiba-tiba saya tengok, kenapa macam kecil semacam je? Ini untuk mini tenis ke coach? Betul. Untuk mini tenis. Okey, jadi apa sebenarnya yang ada di dalam peralatan asas bagi mini tenis ni coach? Okey. Untuk mini tenis ni, dia konsepnya sama, ada raket, ada bola, ada gelanggang, ada netnya, ada rules juga. Okey. Sebabnya peraturan dia sama. Cuma dia akan merendahkan dan meringankan dalam aspek beban pemain. Okey. Mengurangkan durasi dia sebab kalau mini tenis ni dia taklah selama macam yang kebiasaan tu kejohanan yang orang dewasa. Yang sampai 6 mata tu kan? Betul. Okey, kalau mini tenis sampai berapa mata tu coach? Okey, satu set tu dia berjaya sampai 15 mata. Konsepnya lebih kurang macam pingpong. Ada yang 15, ada yang ambil sampai 21. Jadi kalau saya tengok sekarang raket ni pun agak berbeza coach Dia comel sikit, kecil. Dia comel sikit. Ini untuk yang kanak-kanak lah senang kata. Betul. Yang umur 6-7 tahun. Ini dia ada saiz ni. Ini saiz 21. Ini 21. Kalau ini macam yang besar sikit kan? Yang ini saiz 25. Ini 25. Yang 25 sama. Samalah. Kalau ini tadi coach cakap yang kanak-kanak berusia daripada berapa tahun tadi? 6 hingga 7 tahun lah. Jadi untuk saiz raket macam saiz dia 21. Kalau yang 25? Dia untuk umur 8 dan 9 tahun. 8 dan 9 tahun. Jadi kalau orang kata apa bagi kejohanan yang junior Junior betul. Mereka memakai jenis raket yang inilah. Macam ni, latihan dan kejohanan pun dia pakai raket yang sama macam ni. Baik. Ini raket. Kalau bola pula saya tengok ada warna oyen, ada warna merah. Tapi saya tengok macam macam ringan pula coach. Jangan makan tau. Itulah nampak macam cotton candy pun ada dah ni ataupun gula-gula kapas. Jadi apa perbezaannya saiz bola ataupun jenis bola yang digunakan untuk mini tenis ni coach? Okey, yang tadi yang kita kongsikan bersama tu bola kejohanan, bola hijau. Okey, yang ini dia berbeza. Berbeza dalam aspek tahap lah. Pertama sekali, kalau bola hijau tadi, bola kejohanan tu, kita ibaratkan dia 100% kelajuan dia. Kelajuan dia 100%. Tapi untuk di bawah mini tenis kejohanan tu, bawah bola kejohanan tu kita ada bola green dot. Ini tadi. Ni bola green dot. Okey, bezanya ialah dalam aspek
lantunan. Lantunan dia 25% lebih rendah daripada yang bola kejohanan tu. Oh. Maksudnya tahap dia 75% lah. Dia punya lantunan dia dan kelajuan dia. Ini dia. Kawan-kawan, green dot. Kenapa dipanggil green dot? Memang ada green dot dekat sini, betul eh, coach? Betul. Nampak. Okey, yang itu? Okey, yang ini kita panggil orange ball. Okey. Orange ball ni dia 50% lagi rendah lantunannya daripada bola yang bola kejohanan tu. Berapa peratus? 50%. 50% dipanggil orange ball. Orange ball. Ini dia. Very dia low bounce lah. Lantunan yang rendah jugalah. Lembut, bola pun lembut. Senang dimain untuk hak umur 9 tahun. Okey. Okey. Ini dan orange ball, ini red ball. Okey, red ball ni ialah bola tahap yang pertama. Asaslah ni. Asaslah yang pertamalah yang dimainkan had umur 6-7 tahun. Okey. Lembut dan 75% lagi rendah lantunan dia, kelajuan dia daripada bola kejohanan yang hijau tu. Nampak tak dia ada perbezaan eh? Green dot tadi. Betul. Lepas tu ada orange ball, red ball. Lepas tu yang yang betul-betul punya tu dipanggil apa? Bola tenis Bola kejohanan lah, bola kejohanan. Atau green ball lah. Green ball. Bola hijau. Okey. Jadi ini digunakan untuk mini tenis untuk adik-adik kita yang baru nak menjinak-jinakkan diri mereka dalam sukan tenis. Okey. Jadi ini dah. Apa lagi yang orang kata perbezaan daripada yang tenis dan juga mini tenis dari segi peralatannya, coach? Okey, sama juga dengan mini tenis. Okey, saya akan tunjukkan selepas ni. Okey, kan ada special sikit, istimewa sikit net dia. Oh, jadi dari segi gelanggang dan net pun ada perbezaan? Ada. Kalau nak tahu, jom kita tengok. Okey, jom. Eh, coach, ini kenapa tiba-tiba net ni macam lain macam tak cukup panjanglah ni, coach? Okey, inilah kita namakan mini net ataupun net mini. Net mini. Betul. Oh, ini untuk mini tenis. Betul. Okey, perbezaan dengan net yang biasa untuk tenis tu dengan mini tenis ni, saya tengok selain daripada dia punya kepanjangannya, apa lagi perbezaannya, coach? Okey, dia yang membezakannya ialah dia lebih pendek sedikit. Dia pendek. Secara hukum dan asas lah eh. Okay. Pendek sedikit. And then ketinggian dia pun rendah sedikit. Oh ya? Betul. Dia tak sama dengan net. Ya, kalau lebih kurang kalau net yang betul yang yang standard size dalam gelanggang tu, dia lebih kurang 0.9 almost dia hampir 1 meter lah. Tapi dia rendah sikit. Okey. Dia rendah sikit, dia rendah sikit. Dia rendah sikit, lepas tu dia pun pendek. Lepas tu saya tengok ni macam orang kata apa, mudah alih eh, boleh tukar-tukar, boleh buka pasang, senang juga ni eh. Betul, kita boleh dibawa ke mana-mana. Oh, jadi dia senang nak dibuka, dipasang dan boleh kita main kat mana-mana lah kan. Betul. Okey, tapi kan coach, saya tengok kalau yang mini tenis ni, cara main pun macam tak kau nak bagi forehand tu betul-betul kan? Ke dia ada lain sikit mini tenis ni dari segi kau saya tengok dengan net yang agak rendah ni, coach? Okey, dia memang sangat berbeza lah. Okey, memang sangat berbeza. Okey. Kalau yang gelanggang yang luas tu, yang kebiasaan yang orang main tu, itu memang orang kata standard court, standard game. Okay. Maksudnya gelanggang yang apa yang sedia ada tu dengan dengan permainan yang orang dewasa lah. Okey, yang ini memang sangat berbeza. Dia dimainkan untuk umur 6 hingga 8 tahun. Okey. Boleh kita lihat gelanggang dia? Boleh, boleh. Okey. Gelanggangnya di sini. Okey, ini gelanggang dia. Okey. Di mana servis line ataupun garisan servis di depan ni kita letakkan sebagai penghujung garisan di sebelah sana dan baseline ni ialah penghujung garisan di sebelah sini. Jadi keluasannya ialah sebesar baseline ini sahaja. Jadi mini tenis ni dimainkan di orang kata suku court lah eh. Suku tu berapa? Adik-adik, takkan suku tak tahu kalau setengah berapa? kan? Jadi hanya suku gelanggang sahaja. Jadi coach pegang satu. Okey. Saya pegang satu. Okey. Mana bola tadi? Bola. Siapa yang paling tu? Aku jaga depan sangat kot. Rasa macam ada orang tak puas hati kan kita ni. Sebab bukan apa dia tanya. Abang Akmal ni bila nak mulakan cara bermain? Nanti kita nak berhenti rehat dulu. Semuanya selepas ini dalam sukan. Okey coach. Okey coach. Single eh? Okey. Boleh. Boleh ni.
masih lagi menyaksikan sukan bersama dengan saya Akmal Nazri dan juga coach Is kita. Coach, katanya kali ini coach akan terangkan apa antara aksesori-aksesori yang dipakai oleh pemain sewaktu kejohanan tenis. Okay, juga. Betul coach? Betul. Okey, silakan. Okey, okay, di sini kita ada beberapa aksesori. Okey. Okey, saya ambil yang pertama ni ialah krim ataupun spray pelindung matahari. Okey, sekarang ni bukan waktu sekarang ni lah. Waktu daripada dulu lagi dia memang terkenal lah benda ni. Okey. Okey, di mana pemain walaupun waktu latihan baik waktu masa kejohanan dia orang ni akan spray dan sapu krim ni daripada awal pagi. Oh. Memang dah menjadi satu rutin, ataupun dia habit dia lah. Yeah. Bila dalam kelanggang je, tenis program ke kejohanan ke, dia ada habit dia, dia akan sapu. Okey. Seawal pukul 8, 8 setengah pagi dia sapu dah. Awal eh? Ada juga yang selepas pukul 10. Okay, tergantunglah dengan pemain itu sendiri. Sebab bukan apa kot, saya rasalah kan. Kita tahu apabila seseorang itu terkena sunburn eh. Kulit terbakar kan. Ianya juga akan menjejaskan prestasi pemain itu kan. Sebab kita tahu bila dah kulit terbakar ni kan, dia mulalah rasa pedih-pedih kan. Tak dicampur dengan peluh lagi. Jadi dia akan mengganggulah konsentrasi pemain itu, betul coach? Betul. Okey, jadi yang pertama aksesorinya adalah krim pencerah muka. Bukan. Krim pelindung matahari. Okey, yang seterusnya nombor 2. Okey, nombor 2. Yang ni Okey, kasut eh. Okey, okay, kasut. Okay, kasut ni antara elemen yang sangat penting. Bertujuannya dia bukan dari aksesori saja. Dari aspek keselamatan. Okey. Kita ke contohnya macam inilah kalau kita berjalan, berjalan saja kan. Okey, kita boleh pakai slipper. Okey, kita boleh pakai kasut, apa jua jenis. Yang penting kita hanya berjalan saja kan. Betul. Okey, tapi kalau dalam tenis ni dia lain sedikit. Kalau tenis ni pula kan, coach, kasut dia jenis yang macam mana? Adakah permukaannya rata ataupun macam mana tu? Sebab saya pun nak tahu juga ni. Okey. Untuk kasut tenis, okey, dia lebar dan rata. Lebar dan rata okay, Okey. Okey, kerana tenis ni dia ada melibatkan pergerakan yang pantas, pergerakan reaksi masa yang laju, okey, ke depan, ke tepi, ke belakang. Jadi memang sangat-sangat sesuai kalau untuk lebar dan rata. Dan juga mempunyai grip kan? Betul. Okey. Itu yang ada bunyi. Okey. Okay. Tapi kalau contohnya kalau ada pemain tu dia guna kasut badminton lah, dia lebar juga. Betul. Dia lebar juga tapi dia punya apa ni? Permukaan. Bahan dia tu dia bukan jenis konsol macam ni. Oh. Dia getah. Dia getah juga tapi dia keras. Okey. Kalau kita gunakan kasut badminton main tenis di sini, memang kalau hari-hari main 2-3 minggu hingga 1 bulan boleh haus kasut tu. Dan juga inilah kena keluarkan untuk beli kasut baru pula. Betul. Okey, baik. Kasut kita dah tahu, krim pelindung matahari pun dah tahu. Apa lagi coach antara aksesori-aksesori dalam sukan tenis ni? Okey. Mana boleh ambil satu? Oh, gula-gula. Saya ambil gula-gula inilah. Try makan. Okey, yang ini kita beri pada dampener. Yang tadi tu kan? Untuk apa ni coach? Okey, ini untuk mengurangkan rasa getaran di permukaan raket tali tu. Tali mengurangkan getaran di tali raket tu. Okey. Macam mana nak pasang ni coach? Okey. Okey, kita ini dah sedia ada dah kan? Okey. Okey, silakan Mal, boleh try. Saya ambil yang ni boleh ke? Boleh. Okey, ini adalah raket tenis. Jadi nak pasang ni macam mana tu coach? Okey, kita tengok yang paling tengah-tengah. Paling tengah-tengah. Yang tengah-tengah. Okey. Okey, kita bukakan sedikit ruangnya. Bukakan sedikit ruangnya. Okey, okay, sudah. Lepas tu kita masukkan. Masukkan betul. Okey, nampak eh? Okey, lepas tu belah sana pun kita tegangkan betul. Kita tarik sikit. Betul. Supaya kita boleh masukkan. Okey, kita lepas tu kita rapikan. Okey. Dan macam ni betul coach? Betul. Ke sepatutnya ni kat sini? Tak, okey je. Dia ni, dia yang paling tepat ni di tengah-tengah lah. Seimbang. Macam ni lah. Betul. Okey, ada perbezaan ke coach sebenarnya pakai dampener dengan tak pakai? Dia ada, memang ada beza. Okey. Okay, kalau kita letakkan dampener di raket, okey, kalau kita rasalah
dia tidak begitu jelas terasa getaran dia tu. Kalau bahasa Inggerisnya vibration tu. Vibration. Lah. Oh, kalau tadi kan, kalau tadi dia ada bunyi kedung 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 kedung. Yang ni ding ding ding. Kurang sikit bunyi getaran tu. Getaran dia jadi kurang. Okey. Itu dari segi dampener. Baik, seterusnya coach, apa lagi antara aksesorinya? Putih macam ni ya saya pakai pelindung matahari ni. Okeylah, kita abaikan eh. Okey, okay. Seterusnya. Seterusnya, okey, cuba Mal pegang satu raket. Okey. Okey. Okay, raket kan? Okey, ini dipanggil grip lah. Okey. Okey, grip. Okay, ini juga main peranan. Cuma kadang-kadang. Okey, kadang-kadang pemain tu dia suka yang apa ni, grip yang getah, yang getah, lembut dan getah. Ada juga yang berjenis kain. Ada juga jenis yang kulit ataupun leather. Kalau coach pilihan yang mana satu? Saya suka yang getah. Soft rubber ni lah, getah lembut ni. Macam ni lah kan, soft rubber. Betul. Kalau kain nanti kalau peluh-peluh nanti pun mengganggu eh? Getah. Pada saya mengganggu lah, tapi setengah pemain tak. Tapi kalau saya mengganggu dari segi apa tau? Bau. Bau, okey. Kan dah bau ialah bila kain basah pula dengan peluh, lepas tu mengeluarkan satu bau yang sur. Tapi sekarang ni ya, kalau kain tu dah tak banyak dah. Tak banyak dah, lebih kepada getah lembut macam ni, grip macam ni ataupun yang kulit. Okey. Okay. Jadi nak pasang ni macam mana? Macam raket tenis ah, raket badminton ke coach? Betul. Sama jugalah, kita lilit daripada bawah ke kan. Atas. Sampai ke atas, jadilah macam ni. Okey. Okay. Baik. Alright. Jadi ini dia. Rasa? Okey. Lembut. Lembut. Okey, ini soft rubber betul? Betul. Okey, Allah. Terjatuh ke? Okey. Ini adalah jenis yang soft rubber yang dipanggil apa tadi coach nama dia? Yang ni? Getah lembut sikitlah. Getah lembut. Grip getah lembutlah. Ini untuk tempat pemegang itulah. Soft grip. Okey, baik. Okey. Jadi ini pun kita dah tahu dah. Apa lagi aksesori yang dipakai oleh pemain-pemain tenis ni coach selain daripada kasut, krim pelindung matahari. Apa ni namanya? Raket. Okay. Tempat pemegang raket ni kan. Gripnya. Kalau dari segi peraturan permainannya pula, macam mana tu coach? Okey, dalam segmen satu kita ada kongsikan bersama dari segi pengiraan. Betul. Okey, untuk segmen kali ini peraturan tu, okey, secara kita pemudahkan, okey, untuk fahaman semua. Okey, tenis ni dia boleh main dalam cara perseorangan ataupun single. Okey, ataupun secara bergu, double. Okey. Kemudian age group. Age group ni had umur lah, peringkat had umur. Okey. Contohnya dia sangat sangat concern ataupun sangat diperketatkan. Kalau umur 16 tahun tak boleh main bawah 15. Dia tidak ada umur 16 tahun, dia mungkin masuk kategori bawah 18 tahun contohnya. Okey, ni kot sambil-sambil kita bercakap mengenai peraturan ni kan. Saya sebenarnya macam nak tahu jugalah kan dari dari segi kita patah balik sikit kan mengenai aksesori sukan tenis ni adalah dia punya tali ni kalau saya tengok lain pula dengan raket badminton kan, betul tak coach? Jadi apa perbezaannya tali bagi raket tenis dengan raket badminton ni coach? Okey. Tali dia berbezanya dalam aspek bahan dia. Okey. Okey. Yang ni mungkin tali keras ataupun dipanggil poly material. Yang ini dia ada campuran pula. Dia ada campuran, dia ada macam campuran kain sikit. Okey, dia banyak jenis lah. Banyak jenis. Okey, baik. Jadi itulah dia tali bagi raket badminton. Okey, aksesori sudah, peraturan sudah, dari segi etika pakaiannya kan. Okey. Untuk bermain tenis ni macam mana? Boleh ke pakai orang kata seluar jean, pakai apa lagi? Jaket tebal-tebal macam jaket denim macam nak pergi pasar raya ataupun pergi shopping mall tu. Coach, etika pakaian yang betul untuk bermain tenis ni, coach. Okey, etika pakaian kalau tadi kita ada bincang tentang peranan LTM dan KPM. Okey, kalau dari sudut KPM, okey, kita ada kejohanan bermula kejohanan peringkat daerah, Majlis Susukan Sekolah Daerah, Majlis Susukan Sekolah Peringkat Negeri dan Majlis Susukan Sekolah Peringkat Malaysia. Okey, okay, untuk
kejuan, kejuanan ini amatlah disarankan pemain menggunakan baju dan seluar yang sesuai. Seluar trek. Baju yang sesuai, baju yang orang kata boleh pantul serap peluh. Dan kering cepat. Dipanggil apa? Express dry. Express dry. Atau kering cepat. Kalau tapi kalau macam kejohanan yang umum, yang luar, ada juga yang menggunakan pakaian tapi mengikut kesesuaian masing-masing lah. Atau saya kata macam ni lah, dia ikut siapa yang sponsor awak lah. Kalau sponsor tu jenama yang macam tu, pakailah jenama apa yang diberikan kepada anda tu. Betul coach kan? Tapi kau nak pakai topi tak salah kan? Tak salah, boleh. Pakai topi pun tidak ada masalah. Okey. Baik coach, saya rasa saya dah tahu dah dari segi sejarah tenis, peraturan, etika, lepas tu orang kata pengenalan asas ni kan? Di dalam sukan tenis. Jadi coach, sebelum kita tinggalkan mereka, mungkin secara ringkas lah coach kan, apa yang coach boleh beritahu kepada murid-murid semua yang baru nak berjinak-jinak di dalam sukan tenis ini. Silakan coach. Okey, bagi murid-murid di sana, yang ingin memulakan atau merasai ataupun berkecimpung dalam sukan tenis. Kalau sekiranya anda umur 7 tahun tidak ada masalah, boleh seperti program mini tenis. Betul. Dan sekiranya anda berumur 10 tahun sekalipun tidak ada masalah, boleh juga. Masih peringkat awal. Jangan rasa segan-segan, jangan rasa takut-takut. Sebab mungkin anda sudah mula cuba bermain bola sepak, badminton. Tapi yang ingin merasa sukan yang berbeza ataupun yang tidak ada bakat di sukan tu, cuba saja, tidak ada menjadi masalah. Ya, dia tak kisah walaupun anda baru berusia 21 tahun, 22 pun tidak boleh. Terlambat kan coach ya? Okey coach, terima kasih banyak dan terima kasih kepada anda semua kerana dah setia bersama kami selama 1 jam ini. Jadi kalau nak belajar apa lagi yang ada dalam sukan tenis ini, nantikan di episod seterusnya bersama dengan saya Akmal Nazri dan juga coach Is. Okey, kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Sebelum itu, coach. Ini untuk coach. Ini untuk saya. Mari. Single lagi. Kita single lagi. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Coach. Alright. Didik TV. KPM.